aku si ande 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 lumbu. Halo Romo, selamat pagi. Selamat pagi, saudara. Ada apa? Bagaimana kabar hari ini, Romo? Oh, baik-baik. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, teman-teman, di samping saya adalah Romo Saji yang sudah menjalani hidup pembiara selama 55 tahun dan sebagai imam Fransiskan selama 40 tahun. Suatu usia yang tidak mudah lagi ya, sebetulnya. Ya, Pater, ya? Ya, Pater? Ya. Dalam usia yang sekian lama ini, kata apa yang sangat bermakna dan sangat berpenting bagi Pater sehingga bisa setia dan bisa segar sampai saat ini? Kata apa ya, kok lupa aku? Kata gembira saya. Gembira, oke. Oke, Romo, gembira. Kenapa gembira, Romo? Gembira karena ketemu dengan saudara-saudara yang sama sekali sebelumnya tidak pernah kenal. Ah, iya, iya. Lalu apa lagi, Romo? Ya, lalu ketemu dengan orang-orang yang mau menerima keadaan saya. Ya, menerima keadaan Romo, oke. Dan bertemu dengan orang-orang dari berbagai macam golongan, suku, dan juga bahasa juga, toh. Bahasa juga. Karena ketemu dengan orang Eropa. Orang Eropa, Berkat berteman dengan Eropa itu aku bisa dari Fransiskan. Ya, Fransiskan. Ya. Karena dulu saya, mau tamat sekolah pendidikan guru, saya ingin jadi biarawan, ingin jadi bruder. Oh, ingin jadi bruder. Karena saya diasuh oleh bruder-bruder. Bruder-bruder, OO dulu. OO. Sekarang FIC. FIC, sekarang FIC dulunya OO. Jadi Pandit Muntilan. Di Pandit Muntilan. Amutilur, SGB ya. Iya. Nah. Terus? Apa lagi? Kira-kira apa yang membuat Romo kemudian merasa enjoy, merasa bersuka cita, karena menjalani hidup sebagai imam? Karena bisa menjalani hidup imam karena diterima apa adanya gitu loh. Diterima apa adanya. Dan ketemu dengan beberapa orang dari bermacam-macam golongan tadi. Oh. Ada golongan yang biasa, ada yang pinter, ada yang cantik, ya. Ada yang ayu, ada yang cakep, ada yang pandai, ada yang tua, ada yang kakek, ada yang janggut piwok juga. Dan ketemu dengan orang, apalagi orang Belanda yang jauh-jauh mau datang ke Indonesia. Mau berkorban, mengapa saya tidak seperti dia juga mau berkorban gitu. Sepertinya dari peristiwa-peristiwa itu yang membuat Romo semakin bersuka cita dan kemudian merasa terpanggil, Romo, dan kemudian merasa gembira dan juga merasa nyaman dalam menjalankan kehidupan sebagai imam dan juga sebagai seorang biarawan Fransiskan. Oke, saudara-saudara yang terkasih, jadi kata kunci yang bermakna bagi Romo Saji dalam menjalankan panggilan selama ini adalah jangan lupa gembira, jangan lupa gembira, jangan lupa gembira, jangan lupa gembira, jangan lupa gembira. Romo Saji, terima kasih atas sharing pengalaman dan juga memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih banyak. Ya, banyak. Najan ayu sisane si yuyu kangkang.